Halo semua, sini gue Ilham mau videoin unboxing Marshall Mathers LP2. Ini baru aku buka, pastikan seperti gini. Dan perlu lo ingat, lo bisa baca sendiri FBI anti piracy. Jadi mohon buat lo fans Eminem jangan bajak, download torrent lo apapun yang serah lo sih, tapi jangan. Ini stok yang lain, ada beberapa yang udah pesan. So, ayo kita buka. Ini kayak buklet gitu ya. Ada gambar rumah Eminem kayak di covernya. Ya, itu dia idola kita, Eminem. Kita buka dulu bukletnya. So, ya, City of Detroit CD1, CD2. Perlu diingat ini tuh deluxe edition, jadi kita dapat bonus 5 lagu tambahan. Oke, coba kita dulu jadinya. Ya, habis itu ada gambar rumah M. Kita lebih sini ada buku lirik sama booklet lainnya. Neighborhood Watch Crime Reporting, ya, gambar yang waktu itu pernah gambarnya pernah kita share di Twitter Eminem ID, bisa follow Twitternya. Oke, okay. Ini gambar dulu kita, seperti gambar-gambar yang tersebar di internet. Liriknya bad guy Five for so much better, rhymes or reason, legacy, asshole, fit, scalar ray, berserk, rap god, brandless, stronger than I was, the monster fit Rihanna, so far, love game fit Kendrick Lamar. Terus ya, dan ini foto-foto di bukletnya. Ini mungkin rumah Eminem kali, terlalu banget. Ini MMLP. Aduh, ada kredit untuk orang-orang yang udah itu. Bad guy. Okay. Ini kredit ya, orang-orang siapa aja yang buat, siapa nulis lirik, siapa produsernya. Ini, ya sama, masih sama. Sini kita ada foto Eminem dengan Rick Rubin, old Eminem with Dr. Dre mungkin. Ini Dr. Dre sama Rick Rubin. Oke, okay. Sini kita bisa lihat manajemen Eminem Records recording ini. Ini orang-orangnya booking, yang fotografer siapa, executive producer Dr. Dre, Rick Rubin. Dan udah begitu aja, ini deluxe edition. Oke, okay. Tolong jangan ikutin kata-kata yang disini. Kita balik ke belakang. Ini lagi anti piracy. Oke, okay. Udah ini dan ini. Oke, okay. Itu saja ya. Makasih buat semuanya yang udah pesan sampai memperorder ke kita. Terima kasih sekali. Oke, okay. Gua Ilham Rifki cabut, bye bye.